اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم No oh. ولا جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء samin samaka far ba'dzanikum fa Allahumma arhamna bil qur'an Allahumma ja'alna min ahli quran langsung kita praktek ya Bu ya dengan bintang tamu kita Siti Liza kita praktek ayat 12 ini silakan boleh ke depan kita baca ayat 12 surah Al-Maidah yang tadi kita baca Bu bisa dilihat kembali. Kanan, tangan, Quran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad aqadallahu min syaqa bani isra'il Insya'Allah, coba kita lihat ayat uh, uh, hurufnya Walaqad aqadallahu min syaqa Sa dan sya itu mirip Sama-sama tiga titik Nah, Tapi kalau sya ada gimana bentuknya? Syah seperti huruf sin. Nah, kalau tha seperti huruf ta atau seperti huruf ba dengan tiga titik di atasnya itu tha. Mithaqa. Coba. Wa La, laqad akhadallahu mithaqa bani Israil. Ya, ini masih ada tha lagi. Wa ya. ba'atsna. Lanjut wa ba'atsna minhum musna'an naqib Masya Allah, jadi bisa dibedakan nah tadi Liza langsung udah bisa bedain nih wa ba'atsna itu tha minhum itu tha Ah, tapi asyara itu sya. itu Setiap ada double, double fathah, jadi barisnya double itu fathatain namanya. Maka kalau berhenti bukan naqib tapi naqiba. Oke, okay, lanjut. Wa kalaulahu wa inni ma'akum la'in aqamtumus sholat wa ataitumur zakah Wa Lanjut, insya Allah. Nanti kita selesaikan ayatnya. Mudah-mudahan sedikit daripada pelajaran ini membuat kita semakin ingin belajar mengaji. Karena semakin kita tahu, maka kita akan semakin merasa kurang. Oh saya nggak tahu ternyata, masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Kak Liza, insya Allah. Insya Allah merahmati quran Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam, Siti Liza, tepuk tangan dong ya, Ustaz Syam dan Siti Liza. Alhamdulillah kita sudah membacakan dari surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 12, 12 ya Bu ya. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi ke 13 dan berikutnya. Dan mudah-mudahan buat semua yang membacakannya ataupun yang hanya mendengarkan saja. Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sekarang kembali lagi ke tema kita pagi hari ini. Berbicara tentang resep-resep awet muda. Tadi apa yang pertama Bu? Wo? Yang kedua se yang ketiga apa bu kira-kira? Tunggu sabar ya bu ya. Kita kasih kesempatan dulu nih buat para jamaah yang ada di rumah nih yang mau curhat. Ayo langsung ke nol untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Untuk itu langsung aja kita minta guru-guru kita mohon izin. Ustadz Bolana, Ustadz Agus dan juga Ustadz Febri untuk maju ke depan. Kita coba nih mengakomodir penelpon yang di rumah. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu curhatnya. Iya, assalamualaikum ustadz, ustadz semuanya. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau uh, sedikit curhat ustadz. Saya punya teman, dia sudah berkeluarga dan juga sudah punya anak. Teman saya ini cantik banget, ustadz. Wow. Sampai kadang lebih apa ya lebih eh mempercantik uh, apa fisiknya ya daripada uh, ya dalam uh, ahlaknya gitu ya Ustadz. Yeah. Kadang saya kadang dia ya suka selfie selfie gitu kan mm. saat saya suka apa uh, kasih saran sama dia. Kamu lebih cantik kalau kamu berhijab, saya bilang gitu. Uh, apa namanya, eh uh, ya dia alasannya sih belum siap alasannya ah apa sifat saya masih begini ahlak saya masih jelek masih eh uh, belum siap lah gitu kan terus saya kadang apa ya Ustaz kasihan gitu Ustaz ini sahabat saya Ustaz saya sudah menganggap dia kayak saudara sendiri gitu sekarang saya kasihan dia ya. apa ya di metos itu jadi kayak anak ABG lagi ya Gitu kan. apa Bagaimana ya Ustaz, ya supaya saya apa ya okay. menasehati dia lebih mengenak gitu loh okay. Ustaz? Oke, ya, oke okay, Mbak. Masya Allah luar biasa ini niatnya baik ingin menasehati temannya iya. ya. Ini ini ya, namanya okay. sahabat yang baik, yang baik, atau sahabat yang iri. Agak tipis. <laughs> Bisa aja Ustaz, coba Ustaz silahkan izin. Mbak bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mbak ini luar biasa. Kepada semua wanita yang suka selfie tidak pakai hijab, nanggung dosanya. Karena ya. berapa? Ya, lah. Dia, ya, langsung dia iya. kan masih di sini. Iya benar. Iya benar, Ustaz. <laughs> Selfie terus di upload di sosial media, dinonton, dilihat banyak orang. Berapa yang lihat? Anda tanggung dosanya. Hmm. Karena Mempertontonkan aurat. Dan kalau orang berdosa disebabkan karena melihat kecantikan, lalu mengumbar nafsu, lantas dia ah, maka apapun dia tanggung juga dosanya. Hmm. Makanya itu termasuk dosa jariah. Ini hati-hati loh. Dosa aja, dosa yang terus-terusan. Selama ada terus Ibu kalau foto pasang sendiri di suami. Nah yeah di handphone suami aja bu ya, eh, jangan tapi... handphone suami orang. Tuh ibu repot nanti urusannya. Ini bahaya ini karena ah. tanggungannya luar biasa. No. Betul, betul, betul. Terima kasih banyak. Saya selalu sama Mbak. Inilah sahabat sejati yang mau melihat sahabatnya jadi baik. Ini masya Allah. Tadi Ustadz Polona sudah mengingatkan dari segi dosanya ya. Berapa iya. banyak dosa yang didapat dari hasil selfie itu. Seberapa banyak yang melihat segitulah dosa yang didapat. Nah mungkin kalau dari Ustadz Febri dari penyakit penyakit apa yang bisa didapat dari itu di Ustadz nih? Ije. Ya baik. Nah ini terima kasih juga untuk Mbak. Dan ini pembelajaran buat yang di studio maupun yang di rumah, hmm. ya tidak hanya orang-orang yang umum, tapi juga pembelajaran bagi ustadz dan para ustazahnya, Betul. ya. Jadi memang Rasulullah itu menjaga kita, maka tundukkanlah pandangan kalian. Nah, jangan kita mengumbar, ya selfie. Dan ini ada di antara kalangan manusia itu yang punya penyakit ain. Hmm. Ya penyakit ain itu dia dengan melihat saja dan dia tidak menyebut kebesaran Allah, nanti orang tersebut bisa sakit, oh. ya bisa sakit gatal-gatal atau kurus kering kurus 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 kurus, kurus sampai sulit sekali. Ya, jadi bahaya. Maka di situ dianjurkan untuk kita tadi menutup aurat, ya belajar pakai e, cadar atau pakai pakaian yang menutup aurat dan menundukkan pandangan. Ini untuk menghindari penyakit ain. Ya, kalau di zaman Rasulullah penyakit ain langsung cerita kepada Nabi. Maka Nabi menanyakan siapa yang melihat beliau. Maka berwuduk dan air wuduknya dibuat berwuduk lagi atau dimandikan maka penyakit ainnya sembuh. Tapi hari ini sulit karena kita mengumbar ya di sosmed semuanya masa kita umumkan siapa yang ngelihat saya tolong segera berwudhu tidak mungkin ya maka jaga hati-hati tundukkan pandangan kita insya Allah ini masya Allah di dari Ustaz Hendra tentang cara mengajak kebaikannya nih Ustaz nih izin ya yang pertama kalau kita mau ngajak kebaikan orang lain satu punya ilmu kata Imam Ahmad satu punya ilmu ini temennya kan nggak berhijab ibu belajar dulu gimana cara nyampain ayat-ayatnya apa hadis-hadisnya apa nggak ada jilbab harus benar hati jilbab itu kayak sholat ya Siapapun yang hatinya jelek harus sholat. sholat. Ya kan? Oh, Betul. gua hatinya belum bagus, gak bisa nih sholat. Gak bisa, sama jilbab juga. Ya, mau hati jelek, mau hati baik harus berjilbab selama dia sudah balik. Tentunya, makanya kewajiban jilbab, kayak kewajiban sholat. Ya, gak ada tuh orang harus benar hati dulu. Ya, hati mah susah dibenerin. Ya, udah berjilbab aja. Insya Allah, Allah mudahkan dia untuk benar hati. Yang pertama, ilmu sebelum ngomong dua. Apa bu? Sabar kedua, baik lagi ngomong, nyampeinnya enak. Oh. Ya, mau nyampeinnya Al-Quran, hadis, tapi kalau kasar nanti akhirnya dia jadi marah. Oh. Ya, kayak orang ngasih makanan, enak banget tuh sate, tapi ini, ini makan nih, makan nih. pakai kaki. Ya, orang yang marah kan. Nah, tiga, sabar kalau habis ngomong. Enggak semua orang yang kita nasihatin, nerima ya dan yang nasehatin jangan suka cari ridho makhluk cari ridho Allah hmm. go ridho nas go ya tanda cari ridho manusia kagak bakalan dapat cari ridho Allah jadi buat temennya bagus ya satu ilmu sebelum ngomong dua baik lagi ngomong tiga sabar abis ngomong Itu ini masya Allah mbak jelas mbak ya Iya baik. Masya Allah, baik. makasih banyak loh mbak curhatannya. Ya, iya. Makasih banyak. Semoga bermanfaat juga buat yang lain. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbak yang udah telepon nih. Masya Allah. Terima kasih banyak. Nah sekarang kita kembali lagi ke tema kita pagi ini. Berbicara tentang resep-resep awet muda. Kita ingetin lagi yuk sama-sama. Yang pertama apa Bu? Wudhu. Yang kedua apa Bu? Senyum. Yang ketiga apa? Belum. Nah sekarang langsung disampaikan oleh Ustadz Febri Sugianto. Tepuk tangan Pak Ustadz Febri. Silahkan izin Ustadz Febri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, setelah kita yang pertama tentang wudhu, ya, jadi kita harus belajar membenahi wudhu. Ada juga salah satu resep awet muda, yaitu sujud. Ya, sujud, ya, sujud bukan berarti langsung pengen awet muda, sujud terus setiap hari. Tidak, nah, maka coba benari waktu sujud kita atau cara sujud kita. Nah, kita lihat di salah satu universiti di New Delhi, ya, para ilmuwan itu meneliti. Orang yang sering sujud, ya, sujud itu adalah menyetarakan antara kepala kita yang biasa posisinya di atas, tapi ini ke bawah, sehingga sirkulasi udara, ya, sirkulasi udara dan sirkulasi darah itu berjalan baik. Nah, maka Universitas New Delhi, para ilmuwan itu terdiri dari delapan ilmuwan besar meneliti. Kenapa orang yang sering sujud ini yang meneliti non-Muslim? Loh, Bu, orang yang sering bersujud, ya, wajahnya lebih cerah. Nah, wajahnya sebelih cerah dibandingkan orang yang tidak pernah sujud. Nah, maka di situ disimpulkan bahwa orang yang sering sujud dengan cara yang benar ya, jadi kakinya tidak boleh gantung, kakinya ditekan. Nah, itu bekerja namanya kelenjar pituitary, kelenjar bawah otak yang ada di kening kita. Ya, kelenjar pituitary itu adalah kelenjar dari kelenjar endokrin di mana dia akan merangsang seluruh tubuh ya, sehingga orang yang sujud ini setelah selesai sujud biasa dia segar. Ya, orang yang selesai sujud biasa napasnya lega karena terbukanya sekat rongga dada, asupan oksigen baik dan darah melah, mengalir cepat. Ya, jadi para jamaah sekalian coba benahi ya. Kalau tadi kita berbicara tentang wudhu ya, tadi kita bicara tentang senyum ya. Jadi satu persatu ibadah kita kita sempurnakan. Nah, maka coba pada saat sholat malam kita mau awet muda nih momennya adalah sholat malam ya. Maka perpanjang bacaan kita perpanjang bacaan kita supaya apa nanti waktu sujudnya juga lama. Ya, jadi jangan sujudnya saja lama karena mau ayat mudah, tapi sempurnakan berdirinya lama karena panjang bacaannya, rukuknya lama, iktidalnya lama, terus sampai nanti sujudnya juga lama. Ya, jadi seimbang semuanya. Nah, maka pada saat kita sujud yang benar, maka otak kita pun posisinya sama dengan orang yang sujud. Ya, jadi sekali lagi perbaikin wudhu kita, Ya, perbaikin ibadah kita, dan yang terakhir perbaikin sholat kita, dan bab yang terpenting di sini untuk awet muda adalah bagaimana sujud itu dengan benar. Kelenjar fititari adalah big bossnya dari para kelenjar. Beliau itu kecil, Bu. Maka kalau kita punya kucing atau punya hewan peliharaan, coba dielus-elusin ya. Pasti tidur. Ya, dielus-elus. Ya, tidur. Nah, begitu juga dengan kita ya setiap hari kita misalnya pukul pelan 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 segar ya dan ini akan tersentuh lebih baik ketika posisi sujud ya buka tangan kita lebar lebar ya maka dia akan sempurna ya kelenjar vitritari itu ada empat posisinya yang pertama di kening yang kedua di jempol kaki makanya tidak boleh sujud itu gantung tapi ditekan ya udah gitu yang ketiga dan keempat itu ada di tangan jempol tangan Ya maka mengadap semuanya, buka tangannya lebar-lebar. Ya maka dia akan sempurna. Ya jadi perbaikin sujud kita, kelenjar fititari, kelenjar endokrin itu akan bekerja maksimal. Maka insya Allah ya. kita akan awet muda. Ustadz kalau buat cewek nih ke cewek karena ada sujudnya kan nggak lebar begitu, ya, ustadz ya. ya agak lebih rapat ini ya. atau dilebarin juga pada saat ya. sujud terakhir maka gitu. kalau kita lihat dari dalil tentang malam hmm. nih ya malam hmm. itu pendapatnya adalah di sama. laki-laki sama. perempuan sama. Ya tapi tidak ketika lima waktu. Oh. Di sini adalah ketika dia sholat sendiri. Sholat sendiri salat sunnah ya. Nah, kalau lima waktu nanti kasihan sebelahnya. Oh iya benar benar benar. Ya. Ini lebar amat nih ibu oh. katanya sebelah begitu lagi <laughs> ya, protes ya. Betul -betul. Tapi ini luar biasa. Jadi sujud ini titik kita darah semuanya tuh lancar kotak segala macam pada ya. saat itu semua, yang ya mengalir, makanya babnya ketika mau tidur kan matikan lampu, baru mm -hmm. setelah itu sholat dan sujud sempurna. Insya Allah akan awet muda. Masya Allah, tepuk tangan dong, Ustadz Febri. Terima kasih ya. banyak, Ustadz Febri. Ini luar biasa ya. Kalau kita udah bicara tadi masalah wudhu, tersenyum senyum, sekarang sujud ternyata juga bisa luar biasa. Nah ini dia nih bicara masalah tentang sujud nih yang saya tahu juga nih. Katanya sujud itu uh, boleh dibilang itu mendekatkan diri kita tuh kepada Allah. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Kita cari tahu dari guru kita nih ada Ustadz Agus, tepuk tangan Ustadz Agus. Izin Ustadz Agus silakan. Alhamdulillah Allahumma salli wa ala nabiina Muhammadin. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Aqrabu ma yakunu abdu min fa sajid fa Saat terdekat seorang hamba kepada Allah, itu lagi sujud. Maka disuruh perbanyak doa. Orang-orang dulu kalau sujud memang lama-lama. Bukan hanya sujudnya, diri. Makanya Nabi pernah sholat rakaat pertama, baca Al-Baqarah. Lanjut, habis Al-Baqarah lanjut An-Nisa. Habis An-Nisa lanjut al Imran. Gak berurutan tuh. Sampai Nabi nanya sama makmumnya, apa yang kau niatkan? Aku hendak meninggalkanmu ya Rasulullah. Sam, terus Nabi, habis baca berapa surat tadi? Tiga surat, Nabi ruku selama berdirinya. Kemudian Nabi sujud selama rukunya. Nah, ini masyhur dalam kitab hadis. Makanya kalau salat paling bagus seimbang bukan cuma lama diri doang tapi lama sujud. Orang-orang dulu ya emang bacanya panjang-panjang sampai ada seorang kakek-kakek dia menangis sedih. Kayak kenapa sedih di usiaku yang 70 tahun ini rokaat pertama cuma bisa baca Al-Baqarah. Masya Allah ya. Makanya ibu-ibu lagi sujud ya itu saat terdekat dengan siapa? Allah. Malah kalau nanya nih, ada orang nanya, bagus sama mana Pak Ustadz doa lagi sujud sama setelah sholat? Ya paling bagus lagi sujud. Kenapa? Mumpung lagi di hadapan Allah, minta. Kalau udah selesai, udah beres. Maka afdal ketika Anda sujud, banyakin apa? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar sujud kita, dan ingat bukan sujud terakhir doanya, setiap sujud minta kepada Allah. Makanya doa sujud ada banyak yang saya pernah ajarkan waktu itu. ya Nah bagaimana caranya agar sujud kita itu benar-benar menjadikan sebuah momen yang terpenting saat terdekat kita kepada Allah. Syekh bin Salih al Utsaimin menyebutkan dalam kitab Syaruh al Mumtiah Gimana caranya agar sujud kita itu menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Kata Syekh Utsaimin Sujudkan hatimu sebelum kau sujudkan badanmu. Sujudkan hatimu. Apa maksudnya? Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Hinakan dirimu di hadapan Allah. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah tetes air mani yang hina. Kamu keluar dari apa? Kamu dari air mani dan akan jadi bangkai. Maka ketika anda lagi sujud, rendahkan hatimu dulu. Baru nanti bu Ketika kita lagi sujud, rendahkan diri, minta kepada Allah, tak terasa bercucuran air mata. Apalagi ibu baca doanya, Subhanaka Allahumma Rabbana wabihamdika Allahumma firli. Itu doa sujud yang luar biasa bagusnya itu. Ya, atau doa sujud yang kemarin Allah mengfirli zanbikullahu, kullahu dikkahu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu wa ala wa Ustaz, boleh enggak doa kalau pakai bahasa Indonesia. dan Daim Alil Buhusil -al Komisi Fatwa Saudi Arabia memberikan penjelasan. Doa paling bagus lagi sujud pakai Quran. Tapi enggak boleh baca Quran, maksudnya baca kulhu, baca al-fatihah, apalagi baca yasin lagi sujud, jangan. Ya, Kedua, dari hadis. Dari hadis kan banyak banget. Nabi ngajarin doa sujud banyak, baca ada tuh. Enggak harus satu, banyak, bebas. Ya, Karena disuruh lamain sujud. lah kalau lamain sujud, masih subhanahu al alam mulu. Ya, bon. Wow. Makanya dalam kitab Salatul Mu'amin, ensiklopedi salat cari bukunya bagus tuh. Ya, tuh cara cara doa. Ya, lagi sujud. Ketiga, pakai bahasa Arab. Enggak bisa juga pakai bahasa Indonesia atau bahasa siapapun, tapi di dalam hati tidak boleh dilafazkan. Minta hustul hatimah, minta supaya apa. Sampai orang dulu, garam aja dipinta lagi sujud. Allah. Laktian. Maksudnya apa? Jangan yang gede-gede doang Betul. Yang kecil-kecil minta kepada Allah Jadi Masya Allah ya Ustadz ya. Saya ulang dulu nih bentar nih Kita kan kalau kadang-kadang Bicara masalah doa kan gak semuanya apal Tadi yang paling gampang nih Subhanallah wa biallahu wa Cuma itu doang Kalau udah kelemahan itu doang Dalam hati aja boleh nih yang apa -apa. lain ya Dalam yang hati lain aja tak. Minta apa ya Allah sehatkan aku Allah. Berkah ilmu Nah kalau bisa minta Allah. tiga, tiga. Apa, tuh? apa tuh? Berkah ilmu Berkah, ilmu, berpam, berkah, umur, berkah umur Harta dan, harta, dan keturunan Sebagaimana Nabi ngasih doa buat Anas bin berkah umur, umur, biar panjang amin berkah harta, berkah biar manfaat amin. biar berkah banyak amin. sedekah terakhir berkah keturunan biar keturunannya soleh dan solehat. amin ya. ya, Allah dicatat tuh yang di rumah tuh tepuk tangan dong Ustadz Agus terima kasih banyak Ustadz waduh oh, jadi sekali lagi diingetin lagi tadi apa Bu? Doanya apa Bu? Kalau bisa minta tadi apa Bu? Umur berkah Bu? Yang dan umur yang panjang. Yang umur yang berkah. Yang kedua tadi apa lagi? Harta yang bermanfaat. Harta yang berkah. Yang ketiga tadi Keturunan. apa lagi? Keturunan. Keturunannya Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Masih seru banget di tema kita pagi ini. Nanti akan dilanjutkan lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan tosia solusi dari Ustadz Agus Center dan juga Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Agus tentang apa Ustadz Agus? Berikutnya tosianya tentang apa ya? Hmm. Nah, saksikan aja oh, deh. Surprise ya, nih. Surprise jir. dah. Kalau dari Ustaz Maulana izin. Rahasia awet muda selain yang fisik-fisik. Oh, gitu. Tapi dalam hal ibadah. Oh, Masya Allah. Iman dan ibadah. Masya Allah, selengkapnya setelah satu ini ya, yang di rumah ke jangan kemana-mana, pindah jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jawa! Jawa. Hei. Oh Jawa! Alhamdulillah!